Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar pengaruh background yang kita gunakan terhadap ikan predator yang kita pelihara, baik itu ikan peacock bass, ikan Oscar ataupun ikan arwana. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang bakal gua bahas lebih spesifik di sini adalah perbandingan pengaruh antara background alas dan background belakang yang digunakan di akuarium. Kira-kira yang memiliki banyak pengaruh apakah background yang kita gunakan di alas atau warna background yang kita gunakan di belakang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut gua persentase yang paling bisa mempengaruhi warna ikan predator yang kita pelihara adalah pemilihan penggunaan background alas ya teman-teman, dibanding dengan background belakang. Mungkin jika dipersentasekan sekitar 75% background alas sangatlah mempengaruhi warna ikan predator yang kita pelihara. Atau dalam artian, jika kalian memilih untuk menggunakan background belakang dengan warna yang gelap dan ditambahkan dengan warna alas yang gelap, maka dengan otomatis beberapa tipikal ikan hias predator akan cenderung menjadi gosong. Seperti ikan peacock bass yang memiliki base warna hijau tua, tentu dia akan gosong. Begitupun dengan ikan arwana yang notabene dia lebih sling di background yang berwarna putih, tentu saja untuk sisiknya akan mengalami sedikit gosong ya teman-teman. Hal ini tentu saja sangatlah dihindari oleh beberapa penghobis ikan hias arwana, khususnya untuk penghobis ikan arwana yang memprogres jenis super red. Nah, jika memprogres jenis super red dalam background yang gelap, tentu saja akan mengalami kesulitan dalam proses penaikan ring. Hal ini tentu saja bisa menjadi referensi untuk kita semua jika ingin ikan predator yang kita pelihara tidak terlalu gosong, maka kalian bisa memadukan antara warna cerah dan gelap. Dan untuk warna cerah lebih baik ditaruh di alas, dan untuk pemilihan warna gelap lebih baik dipasang di background belakang ya teman-teman. Gradasi warna tersebut tentu saja akan membuat ikan hias predator yang kita pelihara tidak tampak terlalu gosong dan terlalu pudar. Mengingat jika kita menggunakan alas dengan warna yang cerah, hal tersebut tentu saja bisa memantulkan lampu akuarium yang terpancar kepada ikan. Selain itu juga penggunaan background hitam di belakang bisa menyerap pantulan dari pancaran sinar lampu akuarium. Dengan demikian, tentu saja akan menjadi seimbang dan warna ikan akan menjadi lebih eksotis. Untuk contohnya sendiri kurang lebih seperti yang kalian lihat pada video kali ini. Pemilihan alas akuarium yang memiliki warna cerah tentu saja bervariatif. Beberapa equipment yang bisa kalian gunakan seperti keramik ataupun scotlet. Enso, menurut kalian gimana? Apakah pemilihan warna background yang dicampur itu bisa memperindah ikan hias predator yang kalian pelihara di rumah? Atau kalian cenderung lebih suka memilih penggunaan background yang gelap? Karena dinilai lebih sangar seperti namanya ikan hias predator. Tentu saja hal tersebut kembali lagi kepada penghobis itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.